Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Sahabatku, tahukah Anda siapa Zunun? Nun itu bermakna ikan. Zunun adalah sebutan untuk Nabi Yunus alaihi salam yang pernah ditelan oleh ikan. Hal ini pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Zunun atau doa Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzalimi. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3505. Kenapa doa Nabi Yunus mudah diijabahi? Karena dalam doa beliau tersebut terdapat pengakuan pada ketauhidan Allah Azza wa Jalla dan pengakuan terhadap setiap dosa, kesalahan, dan kezoliman yang diperbuat diri sendiri. Intinya, dalam doa Zunun terdapat tiga keistimewaan. Yang pertama, pengakuan tauhid. Kedua, pengakuan akan kekurangan diri. Ketiga, berisi permohonan ampun atau istighfar kepada Allah. Sahabatku pecinta salawat, dimanapun Anda berada, sudah sepatutnya bagi setiap hamba yang mengalami kegelisahan dan kesedihan untuk banyak-banyak mengulang doa ini dan menambahkan dalam setiap doanya. Niscaya Allah akan mudah mengijabah doa Anda, insya Allah. Jadi, mulai saat ini, awalilah setiap doa Anda dengan doa Zunun ini. Niscaya doa tersebut akan diijabah dengan izin Allah. Syaratnya harus yakin. Hapus semua keraguan Anda, walaupun hanya sedikit. Sebab keraguan Anda akan menjadi perkara yang menyebabkan doa Anda sulit terkabul. Demikianlah sahabatku pecinta salawat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Ummi Nabilah.